Ini kan Iya. cincin jadi saksi hidup kita nanti, seumur hidup. Terus Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terbapak Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti kalian bakal bikin baper abis. Ya, setelah dari Medan rupanya di malam hari ini setibanya di Jakarta, mereka langsung pilih-pilih cincin untuk nikahannya. Wow, tambah bikin kita penasaran dan terkejut. Tiada cara melihat kemesraan dan keikutan mereka berdua. Ya, semalam tak lepas dari pikiran dan perasaan kita kemarin malam pas mereka di Medan. Kemudian di malam hari ini ketika mereka memilih-milih cincin untuk persiapan hari bahagia mereka, tentu membuat kita semua pada penasaran akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang memang udah kita tunggu guys. Sudah makin dekat menjelang hari bahagia bagi mereka berdua. Dan di malam hari ini rupanya mereka jelong bareng. Kamu gampang, tenang. Pokoknya itu yang terbaik. Tapi I'm so happy to you guys. Ini benar-benar doain ya guys, yang terbaik untuk mereka. Ya. Jadi kalian tahu ya, ini Mak Lestar juga nih, Mak Lestar. Karena udah mendukung kita nih. Aku. Ya. Dan Lesti dan Bilar bukan hanya jalan bareng di malam hari ini, tetapi mereka milih-milih cincin spesial yang akan mereka kenakan seumur hidupnya. Tentu hal itu menambah seru suasana peleslawan di malam hari ini. Akhirnya vitamin yang kita tunggu-tunggu muncul juga ketika Lesti dan Bilar milih-milih cincin untuk nikahan mereka. Sungguh sesuai, sungguh romantis perlakuan Lesti maupun Bilar, dan juga canda dan kejenakan mereka yang tak bisa lepas dari pantauan dan ya kita semua yang selalu berusaha mengikuti perkembangan terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang makin menarik hari demi hari, dan seakan mereka kini sudah sah saja. Tentu hal itu adalah aura-aura bintang, aura-aura orang yang akan segera jadi manten. Ya, manten guys, bentar lagi tanggal 13 Juni mereka lamaran dan akan disiarkan live secara langsung di Indosiar dan video.com. Tentu hal itu akan menambah seru suasana dan kegembiraan di hati kita semua, dan juga membuat si Markona pada ngibit tak tahu lagi mau kemana, menyimpan muka yang menyembunyikan muka mereka yang menuduh bahwa hubungan Lesti dan Bilar hanya settingan belaka. Apalagi sang tukang ramal, ya sang tukang ramal itu guys, ya tanpa menyebutkan nama tentu kita sudah tahu siapa dia yang berusaha menyebut settingan belaka, tapi nyatanya ramalannya nggak pernah benar. Sungguh kita berbahagia terutama di malam hari ini. Semoga apapun yang tidak baik bagi Lesti dan Bilar tidak akan terjadi. Semoga yang baik-baik, ya keberkahan rezeki, dipanjangkan umur, dan juga cinta yang mendalam di antara mereka yakni Lesti dan Bilar selalu terjaga ya, untuk selamanya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggulah kabar berikutnya yang tentu so pasti menarik. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.